Okay guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 22. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, iblis akan benar-benar ketakutan, karena telah mendengar tentang kekuatan jin Tong Kunpeng. Membunuh. Mata emas raksasa Kunpeng, saat dia mengucapkan kata-kata, sepasang mata raksasa terbakar dengan api emas. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya dari sepasang mata emas. Tiba-tiba, Jing Lu merasakan kekuatannya melambung di bawah pupil emas itu. Boom! Dia mengepakkan sayapnya untuk menghalangi matahari, seperti kilat emas besar, dan melesat ke arah wakil iblis lebih dari 1000 kaki. Kecepatannya sangat cepat sehingga iblis itu akan merasa bahwa dia tidak bisa mengelak. Mengaum! Wakil iblis akan membuka taringnya, lari dari udara kosong, matanya haus darah, menjulurkan telapak tangan kanannya dan menembakkannya ke dada jin Tong Kunpeng, mencoba menusuk dada jin Tong Kunpeng dengan sabit raksasa seperti paku. Pada saat yang sama, Deputi Jenderal Iblis menggigit leher ramping jin Tong Kunpeng. Cakar kiri jin Tong Kunpeng melintas dan menangkap tangan raksasa wakil Jenderal Iblis. Cakar raksasa tiba-tiba mengguncangnya. Ah, tidak, tangan Jenderal Iblis ini. Klik. Dalam ratapan sengit Jenderal Iblis, tangan raksasanya dipatahkan oleh cakar raksasa Jin Tong Kunpeng. Engah! Crash! Cakar kiri Jin Tong Kunpeng yang tajam dan besar, dengan darah yang bau, menusuk dadanya dari wakil iblis dan menarik tulang rusuknya. Engah! Hampir pada saat yang sama, cakar kanan Jin Tong Kunpeng tiba-tiba terbuka dan mencengkram leher wakil Jenderal Iblis. Cakar Jin Tong Kunpeng mulai memaksa dan merobek ke arah yang berlawanan. Tidak! Wakil iblis tiba-tiba menghentikan teriakannya yang serak, tetapi tubuhnya yang seperti gunung dirobek oleh Jin Tong Kunpeng. Darah deras, puing-puing yang jatuh dengan fragmentasi, tersebar ke dalam kehampaan. Adegan ini dilihat oleh wakil iblis berambut putih di kejauhan. Itu meraung, Kunpeng sialan, wakil iblis ini akan membunuhmu. Wakil Jenderal Sihir lainnya, cepat bunuh lebih dari 100 wakil Jenderal Sihir umat manusia, dan kemudian bunuh prajurit sihir manusia. Setelah memberi perintah, wakil iblis berambut putih itu akan mengeluarkan nafas dari Santo kelas 9, melonjak keluar dari tubuhnya, dan membunuh Jin Tong Kunpeng di udara. Menurut taktik Tan Yun sebelumnya, Jin Tong Kunpeng tidak bertarung dengan wakil iblis berambut putih. Sebagai gantinya, dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan besar yang melintasi puluhan ribu mil dari langit, dan kaki kanannya membawa aliran darah yang terciprat ke dalamnya. Di tengkorak wakil Jenderal Iblis Suci kelas 8. Ledakan. Cakar raksasa Jin Tong Kunpeng mencengkeram keras, dan kepala besar Jenderal Iblis itu pecah berkeping-keping. Kemudian, Jin Tong Kunpeng pergi mencari target berikutnya, dan wakil iblis berambut putih itu marah karena ia sedikit lebih rendah dari Jin Tong Kunpeng ketika ia terbang dengan seluruh kekuatannya. Sial, wakil iblis berambut putih segera mengubah taktiknya dan berteriak, semua wakil iblis besar kelas 8 akan mendengarkan perintah dan memberi saya semua untuk menyerang Jin Tong Kunpeng, pegang dia dan tunggu saya untuk membunuhnya. Oke, tiba-tiba, lebih dari 178 Grand Sage Deputi Jenderal Iblis menyerah mengejar dan membunuh tentara keluargamu dari langit, dan mengepung Jin Tong Kunpeng dengan cepat. Pada saat ini, hanya 68 wakil jenderal dari alam suci agung di tentara keluargamu yang terbunuh. 68 wakil jenderal dikejar dan dibunuh oleh lebih dari 600 wakil jenderal, dan situasinya berbahaya. Tiba-tiba, suara Tan Yun terdengar di benak 68 orang, lari ke saya, pimpin mereka ke sini, dan saya akan membantu Anda membunuh mereka. 68 orang melihat ke arah langit timur, tetapi mereka melihat Tan Yun sendiri dan yang lainnya datang. Salah satu dari mereka berteriak, Tuan Muda Jing, statusmu mulia. Jangan datang ke sini. Wakil dewa lainnya juga akan setuju. Tuan Muda Jing,
Anda adalah murid Tuan Tianzun. Anda tidak dapat mengambil risiko. Tuan Muda Jing, cepat kembali. Tuan Muda Jing, Anda adalah dermawan komandan kami. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Lari. ... Mendengarkan orang-orang yang khawatir tentang suara mereka, Tan Yun merasa hangat di hatinya dan berkata kepada para deputi dewa, "Jangan khawatir, para deputi iblis ini tidak akan menjadi lawanku. Ikuti perintahku, kemari." Ketika para deputi dewa mendengar kata-kata itu, mereka terbang menuju Tan Yun. "Gaga, tidak ada dari kalian yang bisa kabur hari ini. Kalian semua harus mati. Cepat atau lambat, pasukan iblis surgawi kita akan membasuh 3 dunia dewa dengan darah, haha." Lebih dari 600 wakil jenderal sihir, dengan tinggi lebih dari 1000 kaki, meraung dan berlari ke arah 68 orang di udara. Setelah beberapa napas, 68 deputi dewa terbang ke Tan Yun. Tan Yun buru-buru berkata, "Serahkan padaku di sini, kamu bisa turun dengan cepat dan membantu tentara ajaib untuk membunuh pasukan iblis." Ketika 68 orang ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, "Sebagai murid Tianzun, saya memerintahkan Anda untuk melaksanakan perintah." "Ya, Tuan Jing, lebih hati-hati." 68 orang menjawab dan menukik ke bawah dengan pedang dewa. Ketika mereka memasuki pasukan iblis, mereka juga melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menyelimuti Tan Yun di udara. Dalam hati mereka, begitu Tan Yun dikalahkan, mereka akan berjuang untuk melindungi Tan Yun. Saat berikutnya, adegan mengejutkan terjadi pada mereka. Tapi di langit, tubuh Tan Yun melonjak keluar dari kekuatan besar angin dan guntur. Segera, Tan Yun menampilkan tubuh Hong Meng Fantasi tahap 22. Berdengung. Di celah kehampaan, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 1000 kaki. Dalam sekejap, angin kencang dan kekuatan semi-suci guntur, seperti ular piton, melingkari permukaan tubuhnya, menghalangi tubuh ilusinya. Tan Yun melepaskan tubuh Hong Meng Fantasi secara ekstrim, dan ukuran tubuhnya bisa melambung hingga 8000 kaki. Alasan mengapa dia mengendalikan tubuhnya hingga 1000 kaki dan angin serta guntur di sekitar permukaan tubuhnya adalah karena dia tidak ingin orang melihat tubuhnya. Jika tidak, orang akan melihat bahwa mereka menggunakan tubuh Hong Meng Ba. Armor kematian. Permukaan tubuh Tan Yun diselimuti oleh kekuatan angin dan guntur tiba-tiba muncul satu set baju besi hitam. Jika Tan Yun melepaskan tubuh Hong Meng Fantasi secara ekstrim, dia dapat menghancurkan artefak inferior urutan ke-6 dengan satu pukulan. Ditambah dengan peningkatan armor kematian, dia bisa memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak inferior urutan ke-7. Tetapi pada saat ini, karena dia tidak terbang setinggi 8000 kaki, kekuatannya hanya dapat merobek artefak tingkat 6. Meski begitu, Tan Yun yakin bahwa lebih dari 600 wakil iblis di bawah Dewa Suci 8 akan cukup untuk dibunuh. "Wah, bagaimana jika kamu berlatih kultivasi tubuh?" Seorang Dewa Suci kelas 5 wakil jenderal iblis yang datang lebih dulu mencibir, "Dalam analisis terakhir, Anda hanya semut kelas 4 semi-suci. Pergi ke neraka, manusia yang rendah hati." Wakil Jenderal Iblis, yang tingginya lebih dari 1200 kaki, melambaikan sabit besar seperti kuku kaki dengan tangan kanannya, merobek kekosongan, dan memotong leher Tan Yun dengan celah ruang besar. "Bukan aku yang mati, tapi kau bajingan kejam dan jelek." Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun dimulai, kecepatannya tiba-tiba meningkat, mengayunkan tinjunya yang besar dan menghantamkannya ke paku yang akan dipotong iblis. Bang! Tiba-tiba, dalam jeritan iblis, 5 kuku sabit raksasanya patah. Klik. Kemudian, pada saat Tan Yun mematahkan tulang lengan kanan jenderal iblis, tubuhnya berputar di udara, mendekati tubuhnya, dan memukul dada wakil jenderal iblis dengan bahu kanannya. Tiba-tiba, sebuah adegan yang mengejutkan para lebih dari 600 wakil jenderal di kekosongan dan 68 wakil jenderal di bawah. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, darah memercik dan tulang yang patah melesat kemana-mana, tetapi Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, dengan paksa menabrakkan 5 orang suci dan wakil iblis ke dadanya. Tiba-tiba, iblis itu mati, dan tubuh itu jatuh ke bawah. Bang!
Tanpa menunggu roh iblis terbang keluar dari pikirannya, Tan Yun menghancurkan kepalanya dengan satu kaki di udara, dan roh iblisnya dimusnahkan dengan tengkorak yang patah. Adegan ini tidak sepele. Ke-68 Deputi Jenderal Ilahi Keluarga Mu terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, hanya kelas 4 semi-suci, begitu kuat. Namun, mereka tidak tahu, dan yang mengejutkan mereka masih tertinggal. Langkah Ilahi Hong Meng. Tan Yun yang seperti gunung mengambil langkah di udara, melintasi ribuan mil, menghancurkan kekosongan dengan satu pukulan, dan menghancurkan wajah seorang letnan jenderal kelas 6. Mengaum. Jenderal iblis tidak bisa mengelak, jadi dia harus melawan, dan tinju kanannya yang berbulu menghantam Tan Yun. Klik, klik. Pada saat kedua tinju itu saling memukul dengan keras, iblis itu menghancurkan tinju kanannya, dan kemudian seluruh tulang lengan kanan yang tebal patah inci demi inci. Ah, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Iblis itu berteriak di langit. Bang! Langkah Ilahi Hong Meng. Detik berikutnya, Tan Yun berubah menjadi serangkaian bayangan, seperti binatang buas, menabrak lebih dari 600 wakil jenderal iblis di langit, dengan panik mengayunkan tinju ganda besar, dan meledak ke arah wakil jenderal iblis. Bang bang! Saat bernapas, ratusan jenderal sub iblis dibombardir dan dibunuh, dan langit berlumuran darah, dan benda tanpa kepala berukuran lebih dari 1000 kaki jatuh dari kehampaan satu demi satu. Sekitar 500 wakil jenderal sihir yang tersisa tampak ketakutan dan berteriak satu demi satu. Kami bukan lawan Teran ini. Bubarkan dan larilah untuk hidupmu. Ayo. Jadi, lebih dari 500 wakil iblis tersebar dari langit dan melarikan diri ke segala arah. Kalian semua harus mati hari ini. Tan Yun, yang dikelilingi oleh angin dan guntur, memikirkan adegan di masa lalu ketika banyak bawahannya dibunuh secara brutal oleh iblis. Pupil matanya menjadi merah dan memancarkan kilau haus darah. Saat ini, Tan Yun lebih mengerikan daripada iblis-iblis ini, seperti iblis di antara iblis. Setelah menggunakan tubuh Hong Meng Fantasi level 22, Tan Yun tidak hanya memiliki peningkatan kekuatan yang tajam, tetapi juga memiliki peningkatan kecepatan yang tajam. Dengan berkat kekuatan semi-suci angin, kecepatan langkah surgawi Hong Meng jauh lebih cepat daripada wakil iblis di bawah Dewa Suci kelas 8. Wosh! Wosh! Bang bang! Untuk sesaat, tampaknya ada ratusan Tan Yun di langit, yang muncul di sebelah 300 wakil jenderal sihir dan meninju pada saat yang sama. Tiba-tiba, ratusan wakil iblis mematahkan tubuh mereka, tidak meninggalkan tulang. Ratusan mayat berubah menjadi hujan berdarah dan berserakan di langit. Segera, Tan Yun mulai membunuh 400 letnan yang tersisa. Hanya untuk sesaat, hanya 3 deputi iblis Santo kelas 7 yang masih berlari untuk hidup mereka di langit. Berdengung. Tan Yun, yang panjangnya ribuan kaki, membalikkan telapak tangan kanannya, dan pedang dewa tingkat 6 dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Formula pedang guntur gila. Tan Yun menarikkan pedangnya dengan kecepatan tinggi di udara. Tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan mengayunkan pedangnya ke udara. Boom, boom. Tiba-tiba, 3 sinar pedang angin, guntur, dan kekuatan setengah suci, yang panjangnya 10.000 kaki, muncul dari kehampaan dalam bentuk payung, menelan kekosongan yang runtuh, menelan 3 wakil mayor Dewa Suci kelas ke-7. Ah, tidak, tolong. Suara panik dan putus asa dari 3 deputi jenderal iblis dengan cepat menghilang di langit. Tubuh besar mereka, setelah ditelan oleh 3.000 kaki, berubah menjadi 3 kabut darah agung dari kehampaan. Tidak ada tulang, dan jiwa iblis dimusnahkan oleh abu terbang. Adegan mengerikan seperti itu membuat lebih dari 6 juta iblis di medan perang luas di luar lembah merasa sangat takut. Di sisi lain, lebih dari 4 juta pasukan keluarga Mu yang bertarung sangat bersemangat. Pada saat yang sama, di ujung langit, lebih dari 100 deputi jenderal sihir kelas 8, di bawah komando rambut putih deputi jenderal sihir, telah mengepung murid emas besar Kun Peng. Wakil iblis ini hanya akan mengepung tetapi tidak menyerang, karena mereka takut. Mereka tahu bahwa Jin Tong Kun Peng bukan hanya yang pertama dari 6 keluarga Kun Peng, tetapi juga dikenal sebagai salah satu dari 3 binatang terbang.
di bawah level yang sama, bahkan kecepatan naga tidak secepat Jin Tong Kun Peng. Karena itu, mereka mengepung tetapi tidak menyerang, menunggu wakil iblis berambut putih datang dan berurusan dengan Jin Tong Kun Peng bersama. Pada saat ini, wakil iblis berambut putih akan terbang dari udara kosong dan melayang di atas wakil jenderal iblis. Melihat ke bawah pada 8 orang suci besar wakil jenderal iblis yang mengepung Jin Tong Kun Peng di bawah, sepasang mata besar menunjukkan kemarahan yang besar dan berkata dengan suara keras. Di tentara keluargamu, seorang kelas 4 semi-suci yang mempraktikkan teknik pemurnian tubuh tertentu muncul. Ras manusia yang rendah hati ini membunuh lebih dari 600 wakil jenderal iblis kita. Kamu pergi ke 60 dengan cepat dan bunuh manusia itu. Bagus, ketika 60 dari mereka menjawab, suara dingin datang dari langit di belakang, aku datang. Xiao Lu, kamu berurusan dengan wakil iblis berambut putih dulu. Beri aku hewan lainnya. Saudara yang baik, mengepakkan sayap emas yang mengaburkan langit, dan membumbung ke langit, bertarung sengit dengan wakil jenderal berambut putih. 100 wakil jenderal iblis yang tersisa, dipenuhi dengan aura bijak kelas 8, meraung dan berbalik untuk membunuh Tan Yun. Tan Yun, memegang pedang besar, bergegas menuju wakil iblis dan melakukan formula pedang guntur gila. Tiba-tiba, satu demi satu cahaya pedang yang ganas menghancurkan langit dan menelan ke arah wakil iblis. Wosh, wosh. Lebih dari 100 wakil jenderal sihir, dengan ki iblis mereka melonjak dan kecepatan meningkat dengan cepat, semua lolos dari serangan Tan Yun, lengan mereka tiba-tiba terentang, dan kuku kaki tajam di tangan mereka melonjak hingga 300 kaki. Setelah itu, mereka mulai mengepung Tan Yun dan membunuh Tan Yun. Tan Yun membunuh wakil jenderal iblis di bawah Dewa Suci kelas 8, seperti menyembelih anjing, tetapi dalam menghadapi pengepungan lebih dari 100 wakil jenderal iblis dari Dewa Suci kelas 8, dia dikalahkan sesaat. Engah! Tan Yun, yang tidak bisa menghindar, ditebas di punggungnya oleh 5 sabit seperti paku di tangan kanannya oleh wakil iblis. Tiba-tiba, kulitnya terkoyak dan tulang-tulangnya terbuka. Aliran darah menyembur keluar dari 5 luka mengejutkan di punggungnya. Sialan, Tan Yun meraung, membalikkan tubuhnya ke udara, muncul di atas kepala jenderal jahat yang melukai dirinya sendiri, dan menginjak bahu kanan jenderal iblis itu. Klik. Retakan. Tiba-tiba, bahu kanan iblis itu pecah berkeping-keping, dan lengan yang patah itu terbang menjauh dari tubuhnya. Pergi ke neraka kamu. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan dengan busur pedang, dia menebas kepala jenderal iblis itu. Menusuk. Pada saat ini, iblis lain merobek kaki kanannya dari langit, dan menyelubungi kepala Tan Yun. Mencoba menyerang Tan Yun dan membuat Tan Yun menyerah membunuh letnan lainnya. Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, dan pedang suci yang memotong tidak berhenti sama sekali, membelah kepala iblis sekunder yang kehilangan lengan kanannya di bawah. Monster itu mati di tempat. Memukul, pada saat ini, wakil komandan sihir di atas kepala Tan Yun, dengan cakar dan kuku kaki kanan yang tajam, menusuk bahu kiri Tan Yun dengan 5 darah berceceran, dan setelah mengaitkan tulang bahu kiri Tan Yun, dia meraung. Aku menangkapnya, mari kita robek dia bersama.